Teman-teman pecinta otomotif, untuk video hari ini kita tidak bicara blekor, tapi bagaimana kita bisa merubah mobil biasa menjadi mobil nyaman dengan cara mengganti kaki-kakinya. Jadi ini amazing sekali, hanya dengan mengganti per keong original dari Espas menjadi diganti dengan per keong original punya BMW 318i, terjadi perubahan yang sangat ekstrim dari kenyamanan, keamanan, kestabilan, betul-betul berubah 100%. Kita lihat bagaimana perubahannya pada video ini, bagaimana pemasangannya meskipun tidak detail. Dan ini dilakukan di Semarang oleh Mas Dul Per. Beliau ini 20 tahun urusannya per saja, jadi hanya dengan merubah per dan settingan didapatkan Espas rasa mobil Eropa. Oke, kita saksikan bersama. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu lain. Terima kasih. Hari ini dilakukan penggantian per Espas original diganti dengan per BMW supaya lebih nyaman dan lebih stabil. Oh. Yang tabung itu ya, kemarin kita di oh, sama diganti oli, suntik oli ini diganti. Wis waras apa belum? Gimana? Wis waras apa belum? Saya? Enggak, ini. Ini ada selah ini kayak kanginan. Oh iya. Nggih. Oh iya ya. Terus itu Mas. Ya seharusnya kan ini. Harusnya mulus ya? Iya, mulus. Walaupun nanti mainnya kan di sini nanti. Ini ada celah, ada ruang kosong. Kudu diberesin lagi. Apa ganti? Nanti dilihatin bentuknya dulu Pak. Iya. Teman-teman, hari ini kita pasang per BMW pada Espas. Ini rasanya sama seperti Avanza saya yang diganti per BMW oleh Mas Dul. Ini lari 80, 90 mungkin. 80 ya, stabil. Sebelumnya kita tidak berani lari seperti ini nih, seperti limbung. Tapi ini terasa mencengkeram ya, Dok. Mencengkeram.
siram aspal. Bantingan pun lebih oke, artinya goyangan di jalan itu tidak terasa. Sebetulnya sebelumnya itu lompat-lompat, jadi kita nggak berani sekenceng ini. Istilahnya ada kekhawatiran, rasanya ngambang. Sekarang ini mencengkram ya. Oh. Iya, lompatan ini sambungan aja. Kalau tadi udah lompat tinggi. Iya, tinggi ini langsung turun. Artinya karakter per BMW itu betul-betul mampu menyerap benturan di jalan tol ini. Jadi rasanya lebih safety. Ini betul-betul mobil Jepang rasa Jerman ini. Espas rasa BMW. Recommended per BMW. Recommended. Mas Dul punya. Mas Dul Semarang. Mas Dul Semarang. Jadi ini tidak sia-sia. Ini dibela-belain. Dari Jogja. Dibela-belain dari Jogja. Semarang. Semarang khusus pasang per BMW pada Espas. Per sama stopper. Per dan stopper. Tapi hasilnya betul-betul menyenangkan. Sepadan, worth it. Kalau komplit depan belakang sekitar 3 juta lah ya. 3 juta. Kalau ini tadi kan tidak. Ini hanya depan saja karena yang belakangnya belum ada. Ini kalau sudah depan belakang nih perfect. Tapi ini pun sudah jauh enak banget ya. Berubahnya luar biasa ya. Jos. Mas Dul dilawan. Saudara-saudara, ini Espas, tapi Espas ala palam ini. Sleeper. Espas berkaki BMW. Lari 100. 100 buat Espas itu sesuatu banget. Hati-hati remnya. Ini bukan sedan, Dul. Ini Espas. Mengerikan. Rugi 4 ternyata. Bisa atas. Oh, ini 4? Mau 4. Oh. Saya ingin 5. Enak, teman. Espas rasa sedan. Espas rasa sedan. Espas edan. 110 nyantai. Ngeri. Tidak goyang. Tidak goyang. Tidak kena angin. Megangi aspalnya luar biasa ya. Edan. Cocok buat pulang ke Palembang tadi. Iya. Iya dong. Ah ya, besok ganti black horse sip. Teman-teman, ini setelah Espas diganti per BMW, kita ngelewatin polisi tidur di depan Kopassus pun tidak perlu ngerem. Mobilnya biasanya lompat-lompat kayak kodok. Sekarang lompatnya mah santai aja. Beda ya. Bantingannya lembut. Jadi jauh sekali bedanya sama pada waktu masih per standar Espas. Jadi per standar Espas itu lompat-lompat benar-benar. Kalau ini lompatnya lembut. Jadi betul-betul berubah 100%. Tidak sia-sia ini hari ini perjalanan ke Semarang untuk ganti per BMW buat Espas. Sungguh menyenangkan. Seperti ganti mobil ya, Dok. Nih, polisi tidur. Ajar. Hahaha.
Kayal.